Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya, cuci rumah mangsa banjir, baju putih Nabila Razali jadi protean. Seminggu lalu, banjir di beberapa buah negeri sudah pun semakin surut dan kerja-kerja pembersihan mula dijalankan yang turut dibantu oleh ramai. Tidak parah, artis juga turut ringan tulang belakang membantu membersihkan rumah mangsa banjir termasuklah pelakon dan penyanyi Nabila Razali. Menerusi satu perkongsian di Instagram, hujung minggu lalu, Nabila turun padang membersihkan rumah mangsa terjejas di Sungai Liuy, Hulu Langat, Selangor. Nabila berkata, dia tidak mengapa jika tidak boleh mengulur bantuan daripada segi duit sebaliknya datang untuk membantu membersihkan rumah mangsa yang terjejas. Bagaimanapun lain yang menjadi perhatian netizen apabila melihat netizen lebih tumpu pada baju kemeja putih yang dipakai oleh penyanyi itu. Kata netizen, baju yang dipakai oleh Nabila itu dikatakan tidak sesuai apatah lagi untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Namun ada yang mengatakan ianya perkara remeh dan tiada masalah pun untuk memakai baju tersebut asalkan selesa untuk dipakai. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih. Hanafi sekarang wanted. Buat owner, apakah Hanafi ini sedang wanted? Weh Hanafi itu nama ko kan? Taufik Hanafi tulis netizen tersebut. Menurut Taufik, dia hairan apabila namanya turut terpelit dalam insiden berkenaan. Posting berkenaan kemudian menerima reaksi bercampur baur daripada netizen. Ada yang bengang dengan sikap setengah individu yang suka mengecam secara melulu. Namun, tidak kurang juga yang meminta Taufik untuk bersabar. Apa nih, nama pun beza, muka pun lain, dah kenapa korang nih? Sabarlah Taufik, sah-sah muka tak sama layan je lah netizen macam nih. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.